Yo, what's up? Selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gua ya kawan-kawan semuanya. Dan hari ini kita bakal melanjutkan lagi acara kita yang paling mantap, yaitu Serik Sabtu Reaction yang paling kalian tunggu semuanya. Wow! Langsung saja kita kan hari ini bakal menonton bersama-sama gitu kan. Karena kemarin gue sudah melihat di komentar-komentar, bang katanya reaction lagi tentang glitch atau bug ya, yang ada di GTA San Kucing. GTA San Andreas ya, oke. Sebenarnya GTA San Andreas itu adalah seperti ini ya, GTA SA ya. Itu SA-nya itu adalah artinya sempak anti peluru. Anti peluru anjir. Oke, langsung saja ya. Aduh, itu bercanda doang tadi ya. Oke, langsung saja kita hari ini bakal nonton ya. Sebelum itu di like dulu coy. Ini hari ini nggak ada Ucok yang ingetin, jadi gua saja ya. Gua ingetin langsung saja para warga sempak semuanya langsung di like ya. Langsung saja kita hari ini nonton, yaitu dari channelnya Biron Gaming ya kan. Biron Gaming orang luar nih ya kayaknya nih. Orang luar nih ya kawan-kawan. Dan GTA-nya pun bahasa Spanyol kayak gitu loh. Dan ini dia sebelum kita menonton ya, seperti biasa itu kan like gitu kan, gue nyuruh kalian like, masa nggak like gitu kan. Oke, langsung kita nonton ya. Oke, ini ada 10 katanya. Oke, nah itu kan balac lapa from Bulgari mission glitch itu apa maksudnya itu. Mission jam 6 katanya tadi ya, ada glitch. Oke, mungkin jam 6 langsung saja kita tonton gitu kan. Jam 6, kenapa nih jam 6? Kita tonton ya, pada saat dia maling nih ya kawan-kawan. Oh, pada misi yang maling ini. Terus dia pulang. Spesialnya kita apa? Just wait until Bulgari mission end. Oh, oke. Tunggu misinya selesai. Dan apa yang terjadi? Nah, gagal kan jadinya? Gagal. Kita nggak hancur ya kan? Terus kita ganti lagi baju ke dalam. Terus leave wardrobe. Wih, oh topengnya. Oh, ini cara memiliki topeng ini ya kawan-kawan. Kan memiliki topengnya ini cuma ada di misinya itu. Dan sekarang dia bisa memakai topengnya dimanapun tuh. Nah, terus kita bisa nge-save katanya. Oh, bisa di-save. Berarti kita bisa selamanya memakai mask itu. Cuman gimana cara lepasinya coy? Pengap ucok. Aduh, tuh kan. Tuh, mukanya jadi sudah hitam, makin hitam itu pakai penutup kayak gitu. Oke, number 9. Oke, nomor 9 ya. Tear gas multi-kill glitch. Hah? Oh, diasapin dulu. Satu yang di-kill. Loh, kok semuanya ya? Oh, glitch-nya kayak gitu ya. Itu, yang kena semua orang yang kena smoke. Kena semuanya coy. Jadi semuanya kena bunuh. Oh, ini berfungsi banget ya buat kalau kita main misi bila musuhnya banyak. Soalnya langsung semua mati kayak gitu ya, kayak genjutsu anjay. Unlimited dating glitch. Oh, unlimited. Oh, berarti tak terbatas nih ya. Kita kencannya nih. Kencannya sama yang dekat rumah si Ucok nih ya. Caranya gimana ya glitch-nya? Oke, terus kita aja kencan dulu ke sini. Oke, mungkin beli makan dulu di sini ya. Iya nih, go to the bar with her, gitu kan. Berangkat katanya ke bar, makan-makan sudah, dan kita beri dia bunga. Nah, beri bunga ya seperti biasa lah ya. Ini masih berjalan seperti biasa. Oke, jadi bagaimana? Nah, berangkat lagi, go to the gym. Oh, ngapain kencan ke gym? Oke, langsung saja kita lihat ya. Ngapain dia ke gym coy? Oh, gymnya deket sini juga ternyata ya. Jadi langsung masuk gym gitu kan. Terus apa yang terjadi? Progress. Oh, dating is over. Berarti kencannya sudah selesai gitu ya. Dianggap sudah selesai. Terus kita, oh kayaknya kita bisa jemput lagi nih. Dan datingnya tadi bertambah loh. Nah, asli dia tiba-tiba ada di rumah lagi. Kayak di mission apa tuh? Black. Oh, asli MIB kayak klik kayak gitu kan. Lupa dia coy. Bisa terus ya, berarti kayak gitu ya. Oke, oke. Itu kalau kalian mau nambahin hatinya langsung full kayak gitu ya, kawan-kawan. Kayak gini caranya ya. Glitch ini ya. Ngebug. Tuh kan, nggak mau lagi dia. Diberi bunga nggak mau nih. Mau. Oke, yang nomor 7 sekarang. Apa nih yang nomor 7 nih? NPC zombie glitch. Hah? Ada zombie? Di mana, coy? Make NPC angry.
Oke. Buat para warga ini marah dulu ya. Tuh ditabrak, ditabrak sekali nggak mati dulu ya. Terus kita spray. Oke. Berarti usaha. Oh. Loh. Respray. Hah. Oh. Asli. Oh. Oh, jebak dia buat ke dalam spraynya. Terus dia nggak bisa mati, guys. Tuh, aduh. Iya ya. Berarti dispray. Dia habis dispray terus langsung anti, anti langsung kayak cheat bagu fix. Anjay. Langsung nggak mati itu loh. Wah, gila sih. Wah, gila sih. Oke, ini coba udah katanya mega punch. Wah. Pakai cheat sudah dia, pakai cheat buat nampol setampol-tampolnya, setampol-tampolnya. Tetap nggak mati, guys. Tuh, udah ditabrak pakai mobil gede kayak gini tetap nggak mati nih. Oke, mundur, ambil lancang-lancang, oh, harusnya kecincang ya. Wah, asli, langsung jadi zombie, coy. Tidak mati-mati ya. Oke, kayak gitu ternyata. Oke, number 6. Apa nih nomor 6 nih ya? Walking in the water. Ah, bisa kah? Bisa ini ya? Coba kita lihat ya. Nah, masih belum bisa ya. Lompat katanya. Terus kalau udah lompat, tekan apa tadi? Ke bawah dulu. Sampai dasar nih ya kayaknya nih dia. Mencoba sampai dasar laut. Ah! Loh! Kok di bawah laut ada daratan? kok kayak gini ya? Tuh. Oh, ini lautan mana tadi ya? Itu lautan situ, guys. Tuh coba lihat di mapnya itu ya, mini mapnya. Terus bisa pakai jetpack. What the? Berarti kalau terlalu naik ini kayaknya kembali ke air lagi nih. Enggak dong. Bisa kembali lagi ya? Kok kayak gitu ya? Oke, ini dicoba di lautan yang lebih. Oke, Max NPC angry. Oke, ini dia membuat NPC. Itu NPC itu warga yang dikendalikan oleh itu ya. Nah, dikendalikan oleh anu, loh, kayak gitu caranya ya. Buat NPC buat ngelempar kita gitu loh. Dia jadi ngelempar kita kan dia. Terus tiba-tiba kita di dalam air, guys. Coba kalian ya, kalian kalau mau coba, loh, bisa nge-spawn pesawat di dalam air, gila. Gimana caranya? Tuh. Bisa loh, gue kira di bawah air tuh ada udara, ternyata memang glitch airnya jadi udara ya. Oke, ini coba lagi nih di sini nih, coba lagi NPC-nya terus. Oh, asli. Ini dicoba di kapal angkatan darat ya tadi, tetap ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalian kalau mau coba silakan coba ya, di Android juga coba ya, kalau juga sama. Oke, nomor 5 ya, nomor 5 sekarang. Nomor 5 apa ini ya? Jetpack glitch. Apa nih? Kita kan sebagai warga GTA San Andreas yang mempunyai sempa. Aduh, warga sempa. Pasti pernah memakai jetpack ya kan di GTA San Andreas su Pamirido. Terus apa nih? Di mana? Oke, ini masih misi ya kan bersama polisi gitu kan. Terus kok mati? Kok mati? Mana jetpacknya? And now all shop open. Hah? Kok tokonya buka ya? Katanya tadi semua toko jadi buka ya? Gara-gara kayak gitu ya kawan-kawan? Oke, dia mau ngecek toko-toko di pulau sebelah lagi. Kita cepetin. Apa nih? Lah, berarti banget tadi itu ngebuka semua shop gitu ya. Ini apalagi nih nomor 4 nih, kita coba lihat ya. Nomor 4 gak ada tulisannya masih ya. Glitch tentang apa ini ya? Pickle glitch. Oke, ini apa nih? Oh, itu cheatnya tadi ya. Buat nge-spawn mobil ini. Mobil apa ini namanya, gak tahu. Oh my god. Mobilnya gak hancur di ledak, dipakai basok aja. Tuh. Waduh, tetap ya. Oh, berarti ini kalian coba saja spawn mobil ini ya. Tadi ada cheatnya yang buat di PC ini ya. Gak mati ya kalau pakai pesawat jet kebalik, gak mati. Kalian coba saja ya. Dan apalagi nih, Invisible Vegas. Vegas Invisible. Vegas tuh kan asli. Asli sih. Hantu, coy. Oh, geng hantu anjir. Itu. Geng Vegas tuh kan dia yang warna kuning itu kan.
Terus dia nggak kelihatan guys kalau mereka di atas kereta. Waduh, waduh, waduh. Kok kayak gitu ya? Kayak hantu aja. Terus kita cheat SJ Mape. Terus apa tuh? You can request. Oh, bisa kita. Oke, okay. Terus kita anu ya. Kita rekrut dia menjadi. Loh, kok bisa dia ya? Berkhianat sama tim dia ya. Terus kita bom. Apa yang terjadi? Apakah seperti, wah asli, kayak zombie ya guys. Dia gak mati-mati anjir. Oke, itu dia tadi satu reaction kita pada hari ini. Apakah seru gitu kan? Apakah kalian penasaran buat mau mencobanya di GTA kalian sendiri? Langsung saja dicoba ya. Jadi sampai segini dulu videonya. Sampai jumpa di Sarek selanjutnya di minggu depan alias hari Sabtu. Hari Sabtu depan ya kan? Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Kemon. Bam. Wise. Beda. You so gonna get a green on the scene with the lean in my team. Gonna be Mr. Dream, I achieved Dolphin. Can I show against the cream? I side on the key 2020 on the scene.